الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا الشفيعين مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a fi ulumi fi dalain amin Qila ra'sul aqli ayyakun al-kalamu bitasabuti wa ta'amuri Qila dikatakan Rasul akli pokoknya akal adalah ayakun al kalamu bitasabuti bahwa adalah bicara itu dengan tenang. Tasabut tetap maksudnya tenang. Wata amuli dan merenung. Jadi kalau ngomong kita renungkan dulu dan ketika ngomong tenang. Itu raksul akli. Pokoknya akal. Qala qailun berkata oleh yang berkata usiku usika fi nazmil kalami bi khamsatin aku wasiatkan kepada engkau pada ya, di dalam menata pembicaraan di dalam menata berbicara bi khamsatin dengan lima in kunta lil musy syafiqi mutian jika engkau ya, bagi seorang yang memberikan wasiat yang kasih sayang mutian taat mutian taat mentaati la taf la tagfalan janganlah engkau lalai sababal kalami ya ini dalam kita bicara kita harus tata bicara kita yeah. pertama sebab bicara kenapa kita bisa bicara kayak begini sebab sebabnya apa kan kita suka begitu ini terpaksa saya bicara juga dah terpaksa gua ngomong juga dah kan suka begitu kita nah sebab pikirin sebab kemudian wa tahu dan waktu bicara kita harus pikirin waktu bicara yang tepat kapan kita ingin memberikan nasihat kepada orang kepada istri bahkan kepada anak kepada siapa aja pikirin waktu yang tepat wal kaifa dan ya kaifa tata cara sifat ya Bagaimana cara kita memberikan nasihat itu penting. Bagaimana cara kita bicara itu penting. Welcome dan jumlah bicara, kalau emang dibutuhkan banyak banyak silakan bicara kalau emang dibutuhnya bicaranya sedikit jangan banyak ini kadang kita ngomongnya kepanjangan kebanyakan ngomongnya panjang sekali Nih. panjang banget ngomongnya Ya, padahal ngomongnya panjangan. Akhirnya apa? Enggak ketahuan inti apa yang dibicarakan. Enggak paham. Akhirnya kabur. Esensi daripada kita bicaranya itu enggak ketangkep. Nah, jadi kita harus pikir ini nih. Al makan tempat. Nah, kelima. Tempatnya kita. Ada sesuatu yang dibicarakan pantas di khalayak ramai, ada yang enggak pantas. Jami'an semuanya. Ini perlu nih. Kita pikirin ini. La tagfalan sabab al kalam wa waqtahu wal kaifa wal kalam makan jami'an. Ada lima kalau kita mau bicara yang mesti kita perhatikan sebab bicara waktu bicara sifat bicara jumlah bicara tempat bicara wa yakunu muta'ammilan mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il asqasi adalah wayakuna wayakuna dan adalah ia atau ayakuna sebelumnya bahwa adalah dia seorang pelajar harus apa mutaamilan merenung merenung berfikir mustafidan lagi mengambil faedah jadi suka merenung suka ngambil faedah kepada siapa aja Itu faedah, ada faedahnya baik ambil. Kalau enggak ada faedah jangan diambil. Hmm. Fi jamiil awqati pada sekalian waktu-waktu wal -waktu ahwali dan sekalian keadaan min jamiil akhsasi daripada sekalian orang. Ya. dari sekalian orang. Siapa aja? Ada manfaatnya dia, omongannya kita ambil ambil. Walaupun datangnya dari orang hina, umpama kerjaannya kerjaan hina, tukang pemulung umpama, pembantu kita umpama, murid kita umpama, Apalagi mah dari guru kita. Apalagi mah dari orang tua kita. Apalagi mah dari para masyayikh. Beliau bicara, Masya Allah, jangan sampai kita enggak ambil. Alangkah sombongnya kita enggak mau mengambil. Padahal dari orang yang mulia di sisi kita, dari guru kita, dari orang tua kita, dari para masyayikh, betapa sombongnya kita. Jangan, jangan begitu tuh. Jangan sampai begitu. Kalau Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al hikmatu dawlatul mu'mini aina ma wajada akhadha." Hikmah itu adalah dolatul mukmin, sesuatu yang hilang orang mukmin. Jadi lukotoh barang yang hilang orang mukmin. lukotohnya orang mukmin. Lukota itu sesuatu yang hilang, barang temuan. Jadi hikmah itu barang temuan orang mukmin, sesuatu yang hilang ya. Hikmah ya. ilmu yang manfaat. Aina ma akhadha di mana saja ia dapati itu ilmu, itu hikmah, maka ia ambil akan hikmah itu ambil. di mana aja kita dapat ambil. Jangan sampai nggak diambil sama siapa aja. Jangan sampai kita cuek, nggak perhatiin, kita nggak termasuk ahli ilmu musibah. Walaupun kita udah bisa baca kitab, bahkan udah ngajar kemana-mana, tapi kita tidak dilabelkan oleh Allah min ahlil ilmi itu jangan sampai kita begitu jangan sampai alangkah sedihnya kita sama Allah enggak dilabelkan labelkan ahli ilmu padahal kita bergelut dalam ilmu lantaran apa sombongnya kita enggak mau perhatiin ahli ilmu lagi bicara Wakilan dikatakan khus so ma sofa wadak makadar. Ambil olehmu apa yang bersih, tinggalkan olehmu apa yang keruh. Jadi kalau ada orang ngomong ada yang jelek, yang jelek kita tinggalin, yang bersih kita ambil, gitu aja, selesai. Wasami itu aku pernah mendengar Asy'ahul Imam al Imam Al Ajalla al-ajal ya, al-ustada al-ajal artinya yang agung seorang ustad Fakhruddin ya namanya Fakhruddin Asy-Syakaniya yaqulu al-Kasaniya ia berkata kana jariatu Abi Yusuf rahimallahu taala adalah budak perempuan Abi Yusuf rahimallahu taala dia itu jariatu Abi Yusuf dia itu amanatan amanah di sisi enda Muhammad dan di sisi Muhammad Syekh Muhammad faqala lalu ia berkata kepadanya kepada budaknya hal tahfazina fi hadzal waqti apakah engkau hafal pada ini waktu min Abi Yusuf dari Abi Yusuf ya Ente kan pernah sama Abi Yusuf. Kira-kira apa yang kau hafal dari Abi Yusuf? Fil 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 fikih syai'an tentang masalah fikih akan sesuatu. Apa yang kamu hafal? Qalat beliau berkata, "La budaknya ngomong tidak illa kecuali annahu adalah kecuali bahwa adalah karena beliau Abu Hanifa Abu Yusuf beliau itu yukarniru suka mengulang-ulang pelajaran yang aku aku enggak tahu dia beliau kecuali beliau itu seorang yang suka mengulang-ulang pelajaran. Dibaca lagi, dibaca lagi, ditakro lagi, ditakro lagi. Sesuatu yang biasa biasanya dikenal. Orang biasa puasa Senin Kemis dikenal dengan puasa Senin Kemis. Orang biasa puasa setiap hari dia dikenal orang yang biasa puasa setiap hari. dia akan dikenal itu. Kalau dah biasa begitu biasa, dikenal dengan kebiasaannya. Wa yaqul dan dia berkata sahmu dauri sakitun fa hibzul fa hafiz zalika dauri bagian bagian dari perputaran itu sakitun ya. tiada Fahafi zazali kami lalu ia apal akan demikian itu darinya. Jadi dia apal Kebiasaan daripada se si, ya Abi Yusuf. Wakanat muskilatan dan adalah itu suatu kemuskilan, suatu kesulitan. Ala Muhammadin atas Syekh si Muhammad. Fartafa'a iskaluhu. Maka dengan sebab itu hilang kemuskilan, terangkat hilang kemuskilan itu kesulitan itu biadil kalimat ini dengan kalimat ini, dengan kalimat ini hilang. Fa'alima, fa, ya, fa'ulima, Fa'ulima maka diketahui lah Annal istifadata bahwa mengambil faedah Mungkinatun itu mungkin Artinya dapat bisa min ahadin Dari setiap orang Dari budak bisa diambil manfaat Faedah Jadi dari budak bisa kita ambil faedah Dari siapa aja? Ada faedah ini baik kita ambil Ada orang berkhutbah Dengarkan dengan baik Mudah-mudahan ada yang kita ambil Buat kehidupan kita Jangan kita merasa udah penuh ilmu kita udah cukup ah eh, apalagi itu orang lebih muda dari kita kita enggak mau dengarkan dia bicara kita seperti itu sangatlah sombong nauzubillah sumana nauzubillah min Wali ada kala Abu Yusuf. Oleh karena itu berkata oleh Abu Yusuf, Ina kila lau ketika dikatakan kepadanya, Bima adrok tal ilma dengan apa engkau telah dapati ilmu? Kala beliau menjawab, Mas kaftu min al istifadati. Ya. Tidaklah ya, aku merasa malu, tidaklah aku merasa sombong ya, daripada istifadati mengambil faedah merasa sombong aku tidaklah aku merasa sombong atau juga bahasa lainnya enggak merasa malu orang kalau malu 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 boleh jadi bukan malu sombong tidaklah aku merasa malu aku enggak malu malu minat istifadati daripada mengambil faedah sekalipun kepada budak itu perempuan kita pun begitu kita nggak merasa malu sama siapa kita ambil ilmu kebetulan emang ada di situ tapi kalau kita buat ngaji jangan sembarangan duduk kita ke majelis seseorang jangan sembarangan pikirkan dulu dua bulan ini kalau kita sedang berada di situ Wa ma bakhiltu minal ifadati dan tidaklah aku pelit daripada memberikan faedah. Maksudnya ngajarin. Nah, contohnya umpama ngajar. Orang mau belajar, ajarin. Wa qila dan dikatakan Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah Bima adraktal ilma dengan apa engkau dapati ilmu? Qala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas bin lisanin saulin dengan lidah yang suka bertanya, wa qalbin aqulin dan hati yang suka berfikir. Itu ilmu kita bisa dapat. Tanya, oh enggak bisa tanya. Jangan diam aja. Tapi ingat nih, kita jangan tanya, tanya ngetes, jangan. Sama guru mana aja, jangan suka begitu, kurang adab, gak sopan kita. Tanya mah kita gak tahu, pengen nanya. Wa innama sumia talibul ilmi matakulu. Dan hanya saja dinamai penuntut ilmu itu matakulu. Jadi penuntut ilmu dulu di, ya, dinamai dengan matakulu. Ya, namanya ma, matakulu. Kenapa dinamain matakulu? Lika ya Nafi zamanil awali. Karena banyak apa yang mereka katakan di zaman yang pertama. Mataqulu fi hadhil mas'alati gitu. Apa yang kau katakan pada ini masalah? Sehingga dipanggil lah mataqulu. Ada mataqulu. Ada siapa? Ada penuntut ilmu namanya mataqulu. <laughs> Wa inna ma tafaqaha Abu Hanifah tabi kasratil mutarahati wal mudzakarati. Ya. Wa innama dan hanyasanya tafakoh menjadi ahli fikih Abu Hanifah bikasratil mutarohati dengan sebab banyak ya, beradu argumentasi mutarohati wal muzakarati dan muzakarah berdiskusi tukar pikiran fi dukanihi di kedahainya di tokonya Hina kana bazzazan ketika adalah beliau seorang pedagang kain. Jadi beliau pedagang tuh Imam Abu Hanifah. Jadi jangan malu kita berdagang sama kita dagang. Enggak usah malu. Fa bi adza yu'lamu maka dengan ini dapat diketahui anna tahsilal ilmi bahwa menghasilkan ilmu ulfikih dan fikih ya jitamu berkumpul maal alkasbi bersama usaha. Jadi kita usaha juga, kita juga ngaji, ngajar. nggak apa-apa ya. Ada usaha toko, ada usaha laundry, umpama gitu. Jadi kita nggak mengharapkan pemberian murid kalau jadi guru begitu, jangan pernah kita mengharapkan pemberian murid. Dikasih, ambil. Enggak dikasih, jangan pernah mengharap di hati. Biar apa? Biar muridnya jadi. Kenapa? Karena guru yang ikhlas, insya Allah muridnya jadi. Jadi, madulnya kalau ada muridnya jadi-jadi itu berarti guru itu ikhlas. Muridnya banyak pada jadi itu berarti beliau itu minal mukhlisin orang ikhlas. Jangan jauh-jauh tuh dari beliau tuh kalau ada yang kayak begitu. Muridnya jadi-jadi. Maksudnya diajarin dari awal sampai dari nggak bisa apa-apa jadi sampai bisa dari dari nggak bisa baca sampai bisa baca bahkan sampai dipanggil ustadz sampai dipanggil kiai muridnya banyak yang kayak begitu itu berarti ilmu beliau barokah karena pak beliau ngajarnya ikhlas berarti itu beliau ikhlas hmm. yakin insya Allah beliau itu ikhlas. Karena nggak gampang mencetak orang yang ya, jadi itu nggak gampang, susah. Nggak semua orang bisa kayak begitu. Wakana Abu Hafsin al Kabiru adalah dan adalah Abu Hafas al Kabir yang tasibu ulama dia beliau itu usaha dan mengulang-ulang ilmu. Ini kalau di pasar kan di toko ya sambilan. Ini kalau memang keadaan seperti itu ya kalau kamu keadaan seperti ini ya udah jalani biar benar jangan mana mana Jangan kemana mana jangan yang lain-lain. Pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu. Akhirnya apa? Pelajaran terbengkalai. Jangan. Yeah. yang inti daripada kamu terlepas jangan sampai fa in kana la buddal li talibil ilmi min al kasbi linfaqati ayani wa ghairihi falyaktasib wal yukarir wala yaqsin fa in kana maka jika adalah la budak enggak boleh enggak li talibil ilmi bagi penuntut ilmu min al kasbi daripada usaha linafaqati ayyali ayali untuk nafkah keluarga dan lainnya untuk nafkah keluarganya dan yang lainnya dia memang mesti cari itu nafkah karena dia menjadi tulang punggung keluarga babanya udah meninggal adik-adiknya masih kecil-kecil masih butuh biaya ibunya lemah nggak bisa ngapa-ngapain Mau enggak mau dia usaha. Ya. maka hendaklah dia usaha. Walayaksil, walayukarir, dan hendaklah dia itu mengulang-ulang. dan janganlah dia malas terus. Terus Allah memperhatikan kita Yakin nanti Allah akan bantuin kita. Allah akan tolong kita. Apa Allah akan tolong kita? Walisalis sahiil badani wal aqli uzrun fitarkil ta'alumi wat tafaqquh. Dan tidak ada bagi orang yang sehat badannya, lis sahiil badani wal aqli dan sehat akalnya, enggak ada uzrun, uzur. Maaf, enggak ada maaf kita kita anumi wa dalam meninggalkan ngaji dan cari ilmu fikih enggak ada maaf enggak ada uzur enggak mau ngaji enggak ada uzur badan sehat apalagi tambah duit banyak ini cuma dikatakan badan sehat nih badan sehat akal sehat apalagi kalau duit banyak kebun lebar kontrakan banyak umama, oh apalagi Enggak ngaji. Enggak ngaji. Alasan yang lain. Nggak, 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 nggak. Jangan. Kecuali sangat uzur sekali. Kecuali sangat uzur sekali. Kemanfaatan, manfaatkan kita ini umur yang masih produktif ya katakan produktif gunakan sebaik-baiknya gunakan sebaik-baiknya jangan sia-siain fa innahu karena sesungguhnya la yakunu min <impan> abi <habisan> yusuf <mulai> karena dia dia itu tidaklah lebih miskin lebih susah lebih fakir ya lebih tidaklah dia itu lebih susah daripada Abi Yusuf. Ya, orang fakir itu identik kepada susah. Ya, susah beli ini, susah beli itu, susah begini, susah begitu, susah pergi ke sana, susah pergi ke sini. Ya, biasanya orang fakir begitu identik kepada kata-kata susah. Fakir. Ya, karena sesungguhnya dia tidaklah lebih susah daripada Abi Yusuf. Ya. walam yamna dzalika min at dan ya Abi Yusuf tidaklah demikian itu susahnya mencegah dia daripada mencari ilmu fikih enggak mencegah dia susahnya enggak mencegah beliau untuk mencari ilmu fikih terus mencari belajar terus belajar 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 apalagi sampai menciptakan pendidikan untuk menjadi orang paham ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Faman kana la'u malun kasirun fa ni'mal malu salihu lirrojuni salihi. Faman kana maka siapa saja kana la'u yang ada baginya mempunyai malun kasirun harta yang banyak. Siapa saja yang punya harta yang banyak? fani'mal mal salih maka sebaik-baik ya maksud bil madah nih maka sebaik-baik harta yang saleh lil rajulish salih lil itu milik seorang laki-lakinya seseorang yang saleh kenapa begitu karena ketika orang saleh punya harta banyak di APN Sedekahnya banyak, orang butuh akan kebantu. Pesantren lagi butuh, dibantuin. Sekolah lagi butuh, dibantuin. Orang miskin lagi butuh, dibantuin. Orang yatim, anak yatim lagi butuh, dibantuin. Jadi punya duit banyak, boleh apa kagak? Boleh. Niatnya buat. Bantuin orang-orang butuh. Eh, Nabi kan begitu kehidupannya. Grafiknya begini. Pertama beliau miskin. Di tengah beliau kaya dalam kehidupannya. Di akhir beliau memiskinkan dirinya. Di akhir beliau sampai memiskinkan dirinya. Mana baju besinya, baju perangnya sampai di gadaikan kepada ya, orang Yahudi. Padahal beliau presiden katakan ketika itu. Berarti apa? Beliau sengaja memiskinkan dirinya di akhir umurnya. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau di tengah kaya nggak apa-apa. Buat membangun sarana prasarana pendidikan, ekonomi, macam-macam. Ya hmm. Hmm. Harta di tangan orang yang soleh Sangat manfaat Ni'mal mal Fa ni'mal malu solehu salih. Qila Qilali alim yang dikatakan kepada orang alim Bima adraktal ilma dengan apa engkau telah dapati ilmu Qala bi'abin goni'in dengan bapak yang kaya Subhanallah Saya punya sahabat Kayak dia. Itu kalau ngaji setiap hari babanya anterin terus. Babanya anterin setiap hari. Ini terkenal orang kaya. Terkenal kaya jadi. Alhamdulillah anaknya sampai jadi. Bisa baca kitab ini. Walaupun babanya tukang ngobek. <gul> Tapi babanya cinta sama ulama. Anaknya diantar, atau juga bin koin dengan sebab bapak yang kaya, babanya suka nyumbang. Bantuin orang pesantren, bantuin orang lagi belajar, bantuin kiai, bantuin ustadz yang butuh biaya. Dikasih uang pribadi, uang saku, dikasih. Insya Allah yang seperti itu nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak anaknya jadi orang alim, cucunya. Subhanallah. Apalagi sampai menggratisin orang belajar, apalagi pahalanya luar biasa. Li ukana yastani ala ilmi wal fadli. Ya. Karena bahwasannya dia itu berbuat baik dengan hartanya kepada ahli ilmu dan ahli keutamaan. Insyaallah. Jadi karena bahwasannya adalah dia bapaknya berbuat baik dengan menggunakan harta kepada ahli ilmu dan ahli keutamaan dibagi duit tuh santri yang pada ngaji, ustaz kiai yang pada ngajar di bagi duit sama. Redo enggak tuh kiai itu? Redo banget. Masyaallah. Redo banget. Makanya ada satu kisah saya senang menceritakan ini. Ada seorang kiai lagi bangun rumah dibawain duit sama orang. 10 juta, banyak dikit 10 juta. Banyak dia lagi butuh biaya dia belum punya anak tuh orang belum punya anak dibagi duit tuh kiai itu dibagi duit sama orang yang belum punya anak di ketika dikasih minta doanya kenapa saya belum punya anak lalu berdoalah ketika itu nggak lama besokannya keluar anak keluar anak melahirkan apa hamil langsung hamil nggak pakai tunggu lama-lama Sebulan dari itu, dengar berita sebulan lebih, langsung hamil. Itu bukti ini benar, keluar anak. Hasil tuh anak, kenapa bantuin ahli ilmu dan ahli keutamaan? Dengan dia punya duit. Berat, enggak gampang itu. Enggak gampang, susah. Apalagi sedekah sama pribadi orang. Lebih berat daripada sedekah sama pesantren, sama masjid, musola. Sedekah sama pribadi lebih berat. Apalagi sampai yang banyak kayak begitu. Satu sepuluh juta berat ada orang kan begitu sedekah sama pesantren sepuluh juta buat ustadz kiainya berapa dua ratus ribu <laughs> ini enggak dikasih sepuluh juta subhanallah iya itu hebat tuh kalau kiai ada yang kayak begitu Dia nggak pernah ambil sedikit pun, secuil pun Dia nggak pernah ambil Dia jaga orang sedekah kepadanya Nggak pernah dia mengharapkan apa-apa Buat pembangunan nggak pernah diparuh-paruhin Nggak pernah yang ada ditambahin sama dia Sampai puluhan juta Makan ratusan juta ditambahin dia enggak pernah ambil. Allah cinta, nggak lihat orang ini sangat cinta. Maka orang yang cerdas, nah, dia akan beri tuh support orang itu sebagaimana Allah cinta kepadanya. Dikasih yang banyak, nah, jadi beruntung nih punya orang tua. Kayak perhatian sama ahli ilmu ah, entar ntar insya Allah anaknya jadi jadi orang jadi anak antes, bahkan mesti berterima kasih sama orang tuanya yang perhatian sama gurunya sama ulama sama kiai insya Allah jadi itu dibawain apa Jangan sampai sebaliknya. Guru, kiai, ulama, ahlil, fadli dicela, dihina. Maka yang seperti ini jangan harap anaknya jadi, jangan harap. Jangan mengharap, jangan sampai begitu tuh. Fa ziyadatil ilmi karena sesungguhnya itu adalah sebab bertambahnya ilmu. liannahu syukrun ala nikmatil al aqli wal ilmi wa annahu sababu ziyadati karena bahwasanya itu syukur atas nikmat akal dan ilmu dan bahwasanya itu adalah sebab bertambah Qila dikatakan qala abu hanifata inna madraktul ilma bil hamdi lillahi ta'ala wa syukri fakulla ma fahimtu wa ya oh faqtu ala fik wa wufiktu ala fikin wa ikmatin fakutu alhamdulillahi alhamdulillahi ta'ala fazdada ilmi Dikatakan telah berkata oleh Imam Abu Hanifa inama hanyasanya adratu aku dapati al ilma ilmu bil hamdi lillah dengan memuji Allah taala wa syukri dan syukur kepada Allah taala lama maka setiap kali Fa'im tu aku paham mufik dan aku diberikan taufik ala fikin wa hikmatin atas fikir dan hikmah fakultu maka aku berkata alhamdulillahi taala fasdada ilmi maka bertambah ilmu alhamdulillah ya Allah kita kan suka bertambah ilmu kita kan berasa alhamdulillah ya Allah. alhamdulillah sungguh-sungguh kita ngaji cinta sama guru baik terus Sungguh kita ngaji insyaallah ilmu dapat berasa. Maksiat kita buangin, berasa tuh. Ya Allah, alhamdulillah. Dikasih paham berasa. Saya dulu ngaji sama guru saya Kiai Makmun Rawabuaya, Buaya, itu saya sangat merasakan dapatnya ilmu setiap hari. Saya mengibaratkan seperti minum air. Kita minum air kan berasa tuh, hilangnya dahaga. Oh, begini, Masya Allah. Oh, begini. Caranya, Masya Allah. Setiap hari. Ketika kita sungguh-sungguh, nanti akan masuk Ya Allah. Dibuka sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahakada yang bagi ni talib ilmi Yashtaghila bisyukri Mudisan wal janan wal arkan wal mal Wallahu alam